Seperti yang telah kita ketahui bersama, jika tim nasional Indonesia U16 yang saat ini telah berada di bawah kepemimpinan Coach Bima Sakti Tukiman baru saja memanggil sebanyak 26 pemain guna mengikuti training center di Bekasi. Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air, khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama, jika tim nasional Indonesia U16 yang saat ini tengah berada di bawah kepemimpinan Coach Bima Sakti Tukiman baru saja memanggil sebanyak 26 pemain guna mengikuti training center di Bekasi. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, kami telah memiliki gambaran formasi timnas Indonesia U16 bersama dengan Coach Bima Sakti, yang admin yakini mereka bisa menembus Piala Dunia U17 2021 yang akan digelar di Peru tahun depan. Kira-kira seperti apa ya formasinya? Daripada kalian penasaran, berikut daftar lengkapnya. Menilik dari strategi di atas guys, dapat kita simpulkan jika sebagian besar pemain yang menjadi starter nantinya tidak lain adalah mereka yang menjadi andalan Coach Bima Sakti di babak kualifikasi Piala Asia U16 2020 kemarin. So, kini saatnya admin bertanya kepada kalian semua guys, apakah kalian setuju dengan susunan starting line up di atas? Jika setuju, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.